Hai, kembali lagi bersama channel saya Elizabeth Jelawat Tepun IG. Nah, ini malam ni saya nak masak ini gula sawit ataupun cendawan sawit yang saya beli dekat adik Abun Bilun tadi ya. Kita terus goreng dia, goreng belacan. Nah, ini antara bahan yang saya gunakan, bawang putih, ikan bilis, ini belacan yang ayah Bidiak dengan ibu Bidiak bawa dari Miri ya. Saya pakai Ajinomoto dengan garam. Kita ada peneman, peneman kita Lindsay. Malam ni orang tak buka rumah asap. Kita bawa dia masak bersama. Okey. Kuali sudah panas, kita masukkan kita punya minyak. Alright. Kita tunggu minyak kita ni agak-agak panas baru kita masukkan kita punya bahan-bahan tumisan nanti ya. Kita tunggu minyak kita ni agak panas, sudah panas sih. Sudah. Bahannya petang. Kita masukkan ni ikan bilis ni dulu. Kita suruh induk dara kacau kita punya bahan tumisan. Itu kita masukkan bawang putih. Ini masukkan belacan. Kasih kacau dia. Tunyu-tunyu belacan. Serius muka Indodara masak. Lepas tu kita masukkan terus kita punya cendawan sawit ni. Gula sawit. Sama panasan kita makan gula sawit ni. Kacau-kacau. Masukkan Ajinomoto dengan garam. Okay. Tengok aja kita minta susu. Kasih kacau cek, kacau. Oh, pelan tiang ya. Kita kacau dia. Kita biarkan dia masak sampai 3 minit macam tu masaklah kita punya dia tu ya. Cendawan. Wanginya bau belacan. Saya nak rasa di sini. Mana tahu tak cukup tu. Memang sedap. Lama nak makan kacang sawit. Saat kita punya ni padamkan api. Nah, kawat tu. Kita angkat dia punya kuah ni ya. Dia punya sup ni. Tadi saya tidak bagi dia air. Tapi ada air dia sendiri ni. Okay, saya nak rasa dia punya cendawan ini ya. Lala Ibu Bidiak. Rasa-rasa cendawan dulu Ibu Bidiak. Nah, ayo Bidiak lagi jadi tukar rasa. Wah. Mai kau sawit wai. Saya berpulang. Wow. Oh. Ismail, wak malam tu naik. Okay, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Hai Titoy. Hai Titoy. Oh, happy sangat. Sama-sama happy sangat Titoy. Bun. Abun tengah sibuk. Apa?
balik kok nyaman. Turun pun nyaman. Keluar air baru berhenti.